Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar puasa kalian? Lancar? Alhamdulillah kalau lancar. Jangan lupa, nanti pas Idul Fitri, mampir ke rumah. Kejauhan dong, mampir ke channel saya maksudnya. Kalau mau kasih angpau, wah boleh banget, tekan tombol thanks ya. Kali ini saya bakal merakit PC tanpa VGA. Maksudnya cuma ngandelin eGPU alias VGA onboard. Tapi tenang, tetap masih bisa diajak bermain game. Nah lo, pasti udah bisa ketebak dong prosesor yang dipakai. Sebelum ngomongin orang, sebelum panjang lebar, yang sering nonton video di channel ini tapi nggak subscribe, nggak ada salahnya. Dipencet tombol subscribe-nya, gratis kok, nggak bayar, beneran. Untuk part PC-nya, saya usahakan share link-nya di deskripsi. Saya kasih alternatif banyak ya, kali aja link-nya yang saya kasih udah pada koin. Maksudnya, habis stok. Masalah harga, silakan tawar-menawar sendiri ya, syukur-syukur dapat yang lebih murah asal nggak murahan. Dan untuk part PC-nya, nggak mesti sama ya, yang penting tetap kompatibel tentunya. Jangan sampai beli prosesor Intel, motherboard-nya AMD. Atau sebaliknya, ya intinya harus cocok dengan yang dibeli. AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz up to 3.9GHz, 4 core, 8 thread. Salah satu prosesor dari AMD yang punya kemampuan onboard VGA yang bisa dibilang mumpuni ya. Yap, dengan Radeon RX Vega 11 di dalamnya, jatuhnya kalian beli prosesor dengan bonus VGA tentunya. Pasaran bekasnya di kisaran 1 juta atau 1 juta lebih dikit. Syukur-syukur sih dapat di bawah 1 juta, atau malah gratis. Ada bos, ada prosesor kondisi rusak, mau? Gigabyte B450 Aorus Elite. Motherboard golongan kelas Elite pada masanya. Cuma sayang, harga bekasnya masih cukup tinggi ya, di kisaran 1,5 juta rupiah. Kalau berasa kemahalan, kalian bisa beli motherboard baru, yaitu ASRock A320M dengan harga di kisaran 800 ribu rupiah. Tim T-Force 16GB 3200MAZ RGB. Biar tampilan makin kece, pakai yang bling-bling dan juga buat share VRAM ke RX Vega nggak kehabisan. Harga baru tipe ini sih nggak mahal-mahal banget ya, cuma di kisaran 1 juta atau lebih dikit. Alternatif murah yang bisa kalian pilih dari tim yaitu tim T-Crate 16GB, yang barunya hanya Rp750.000. Bisa juga beli bekas. Saya pernah lihat ada yang jual bekas RAM tipe ini di angka Rp500.000. Tim MP33 15GB. Merek tim terus bos. Kenapa? Nggak boleh. Biar kata sering promo merek satu ini, jujur, saya belum pernah di-endorse. Nah, harga baru SSD tim ini cukup murah loh, di angka Rp500.000 dengan garansi 5 tahun. Aerocool Lux 550 Watt. Bukan kualitas power supply terbaik, tapi masih mending ya, dibanding power supply kaleng kerupuk. Nah, power supply satu ini bekasnya di kisaran Rp300.000. Nggak murah-murah banget sih, karena harga barunya cuma Rp530.000. Tapi coba deh ditawar, kali aja bisa dapet 100 ribu. Yakin bos? Yakin dong, yakin dapat omelan dari penjual. Jelasnya kalau nawar yang masuk akal, kurang 50 ribu rasanya udah lumayan daripada nggak dikurangi sama sekali. Cube Gaming Galve, barunya sih di kisaran Rp320.000. Cuma kalau saya nggak salah, nggak dapet bonus kipas di paket penjualan. So kalian terpaksa beli kipas terpisah ya, dan jelasnya nambah duit lagi. Alternatif casing murah, tampang oke punya, dan juga dapat bonus kipas, ada Cube Gaming Stain, barunya cuma Rp380.000. Tapi ingat ya, kalian wajib beli motherboard MATX macam ASRock A320M, yang Gigabyte B450 itu nggak bakalan bisa masuk ke casing ini, kecuali motherboardnya dipotong biar muat. Emang bisa bos? Bisa dong, bisa rusak motherboardnya. Yang jelasnya nggak bisa ya. Karena rakitan kali ini gado-gado ada yang baru atau bekas, makanya ngitungnya dibagi dua ya. Gimana ya ngomongnya, kalau pakai yang di video total harganya tembus di angka Rp4.6 juta. Widih, lumayan ya. Cuma kalau kalian beli alternatif, motherboardnya ganti chipset A360M baru dan juga RAM-nya ganti seri T-Crate, totalnya di angka Rp3.6 juta. Selisih 1 juta lebih murah. Ayo, pilih yang mana? Oh ya, harga perakitan ini jelasnya nggak termasuk perakit dan juga ongkos kirim kalau belinya jauh. Saya cuma ngitung total bahan perakitan, selebihnya sih ya rakit sendiri, biar lebih ngirit, kalau bisa. Karena ini bulan puasa, untuk proses perakitan video tanpa narasi ya, kalau pakai narasi butuh nasi. Tapi saya yakin banget nih, kalian udah ngerti. Kalau belum, monggo dicek lagi video di channel ini. Banyak kok video rakitan PC dengan narasi walaupun dibumbui komedi, yang nggak lucu sama sekali.
Untuk kemampuan gaming PC ini sejatinya udah pernah saya share di video sebelumnya. Silakan kalian cek di deskripsi ya. Tapi biar gak penasaran, silakan tonton aja videonya. Oke guys, sampai di sini aja dulu video rakitan PC kece yang nggak terlalu kiri-kiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.